Halo, ketemu lagi dengan saya di channel yang masih campur aduk ini. Oke, kali ini saya akan update tentang peliharaan saya, yaitu ringneck pisan. Jadi ringneck pisan ini masuk ke dalam jenis ayam atau ayam hutan yang berasal dari negeri Tiongkok sana. Oke, dalam kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai sejarah dan asal-usul dari ayam ringneck pisan ini, tetapi saya akan lebih fokus pada update tentang ternak saya, di mana beberapa waktu yang lalu sepasang ringneck saya itu bertelur beberapa butir dan ada yang menetas dan hidup hingga dewasa saat ini. Flashback. Jadi dari beberapa telur yang saya ramkan di mesin penetas itu ada beberapa yang menetas. Setelah beberapa hari, anak-anak ayam ini sudah semakin besar. Dan selanjutnya akan kita lihat jantan atau betina. Many months later. Inilah hasilnya. Jadi setelah menunggu selama beberapa minggu, kedua ekor ayam yang hidup, jadi itu tadi kan ada 3 ekor, 1 ekor meninggal, kemudian 2 ekor ayam yang hidup itu menjadi atau ternyata adalah jantan semua. Memiliki warna bulu yang berbeda, yang satu ringneck pisan merah dan ringneck pisan hijau seperti bapaknya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sedikit memberi pengetahuan untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.